Baby. Hai sayang. Aku udah ready. Yuk kita makan yuk. Makannya nanti aja ya. Mumpung kamu di sini, aku tuh lagi bosen banget ngelukis lukisan kayak gini. Aku tuh pengen objek baru. Kamu. Ya, yang tapi aku udah lapar. Udah makannya nanti aja daripada aku ngambek loh. Ayo, ah, iya, enggak. Daripada ngambek repot nanti enggak dipas. Apa? Enggak, yang aku nurut. Di mana posisinya aku? Situ. Yuk. Jangan gerak ya. Enggak bagus gaya gitu. Coba gaya lain lagi. Sini aku sih contoh. Gimana? Ya kan cowok gini. Nih, otot. Tapi di lukis tuh enggak bagus gayanya tuh yang kayak yes, gitu. Udah. Ayo cepetan. Itu mah gaya kamu yang kayak gitu. Enggak bagus. Maka kamu pakai gaya lain. Nah, bibirnya kok kayak gitu? Kayak gimana bibirnya? Kayaknya kamu gak cocok deh gaya itu. Coba aku kasih gaya lain. Coba gaya apa lagi? Yang maco gitu, maco aku ya. Aku tahu kayak gini deh. Ya itu mah gaya cewek ya, ya. Tadi gak mau, ini gak mau. Kamu gak mau terus dah kayak terakhir itu atau enggak? Ayo. Ya. Jangan gerak terus. Tapi ya. Jangan lama-lama ya. 10 detik lagi sih boleh. Nah. Yang. Oke, ini udah separuh lukisan kamu udah jadi. Bentar ya, Yang ya. Ah, kamu kemana? Halo? Dimana? Iya. Kamu udah sampai? Ya. Oke, aku kesana ya. Mau kemana? Jangan gerak ya. Mau kemana? Mau nelfon lagi. Yang. Aduh. Buset, pegal banget. Mana lapar lagi. Lo. Yang, mau kemana Yang? Udah kali Yang. Aduh Yang, gak kuat Yang. Sampai kapan Yang? Punya bini gini aman sih Yang. Yang, kapan sadarnya lu Yang? Begel. Wih, dah keluar nih ramalan bintang Aries. Ini sayang minumannya. Iya, makasih ya. Iya. Kamu pasti habis belanja-belanja kan? Iya. Kok kamu tahu? Kan aku juga belum cerita sama kamu. Tuh kan bener. Kata ramalan bintang ini nih, kamu itu suka belanja. Kamu itu boros banget. Ah, gimana sih? Katanya kamu mau nabung buat karoin aku Ulta. Kok kamu boros sih? Boros apa sih? Aku tadi coba belanja satu barang doang tuh juga gak nyampe 100.000 dibilang boros. Masa sih? Coba nih aku cek lagi ya. Kata ramalan juga Libra itu lagi suka ngeles. Percis kayak kamu tadi tuh ngeles. Aduh pusing tahu. Isinya tuh aku yang PMS bukan kamu yang PMS. Malah jadi kamu yang sewot-sewot tau gak? Terserah kamu, pusing. Tuh, percintaan Libra akan datang pria. Bentar. Akan datang pria masa lalu yang menyentuh hati kamu. Wah, cocok nih. Pasti kak. Tunggu. Pasti kakak yang di sini adalah akal-akalan kamu kan? Siapa nih kamu tulis-tulis di sini kakak? Enggak, jangan diangkat. Enggak. Ini kakak aku beneran. Aku enggak percaya. Ayo ngaku. Siapa? Kamu tipu-tipu aku kan? Kakak aku siapa tuh? Enggak. Untung aku baca ramalan bintang ya. Kalau enggak, kamu tipu-tipu aku. Tapi di belakang kau tipu-tipu aku. Pokoknya kalau kamu sayang sama aku, jangan angkat siapa itu kakak itu. Ya udah, karena aku sayang sama kamu, kakak aku gak kuangkat deh teleponnya. Tapi kalau kakak aku marah, kamu tanggung jawab ya? Tanggung jawab aku? Orang itu bukan kakak kamu pasti. Kamu ganti namanya mantan kamu tuh pasti. Gak usah diangkat. Sayang kamu deh, kakak aku beneran juga. Dinda, kenapa telepon kakak gak kamu angkat-angkat? Untung ada si Wawan. Kakak tuh lagi sakit perut banget. Pacar aku gak boleh ngangkat telepon kan nih, selain aja dia nih. Beneran? Jadi lu berani-beraninya larang-larang dia? Iya kak, ampun kak. Ampun kak. Kamu sih lebih pacarnya tuh dia daripada aku. Kapan sadarnya lu?